Viral di media sosial adanya kabar pesawat terbang yang gagal landing atau mendarat di Bali. Pesawat itu gagal mendarat di Bali dikarenakan adanya cuaca buruk yang membuat pilot tidak mau mengambil risiko apabila terus menerjangnya. Namun, para penumpang pesawat justru merasa tidak terima karena batal mendarat ke tempat tujuan mereka. Sejumlah penumpang pesawat tampak ricuh dan marah karena pesawat yang ditumpanginya lebih memilih kembali ke Jakarta. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @faktaindo pada Senin tanggal 6 Desember 2021, tampak jelas adanya keributan di tengah pesawat Super Air Jet. Pesawat terbang tujuan Jakarta-Bali itu harus kembali ke Jakarta pada Minggu tanggal 5 Desember kemarin malam karena adanya cuaca buruk. Pihak pesawat enggan mengambil risiko karena adanya cuaca buruk di Bandara Ngurah Rai Bali. Pagi loh, kita ada tadi loh.